Bupati Rokan Hilir Riau Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Sulaiman terlibat keributan dan nyaris baku hantam saat acara pelantikan penjabat sementara penghulu atau kepala desa di Kecamatan Pekaitan Rokan Hilir pada Kamis kemarin. Dalam video yang beredar di media sosial, keributan itu berawal pada saat para penari tengah menampilkan tari persembahan, sementara bupati dan wakil bupati terlihat duduk bersebelahan di barisan paling depan. Keduanya tampak terlibat perbincangan serius hingga terlibat cekcok mulut. Kemudian seorang ajudan tampak mencoba menenangkan, namun keduanya semakin bersitegang hingga istri bupati ikut tersulut emosi dan menunjuk wakil bupati Sulaiman sambil berbicara dengan nada tinggi. Sontak wakil bupati Sulaiman membalasnya dengan ucapan nada tinggi dan mendorong bupati Afrizal. Kedua pemimpin di Kabupaten Rohil itu pun nyaris terlibat baku hantam. Beruntung para tamu undangan dan seorang anggota TNI melerai keduanya. Sementara itu dari pengakuan Bupati Afrizal, ia menduga Wakil Bupati Sulaiman tidak terima karena dirinya tidak melapor terkait adanya pelantikan puluhan PJS penghulu tersebut. Meski sempat terjadi keributan, acara pelantikan PJS penghulu tetap berlangsung hingga selesai. Tim UTV mengabarkan.